Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Okay, hello everyone, and this time I want to reaction for the latest video from Wanna Rock, Vandalize. I cannot for listening this song. Let's sing together. 1, 2, 3, let's go. Oh. By the way, kemarin kan banyak banget ya treasure-treasure untuk single terbarunya dari One Ok Rock. Tapi gue kaget ya kenapa lagu ini yang didahulukan oleh One Ok Rock gitu ya, di-upload di YouTube-nya. By the way, tetap keren. Tadi di awal dengan suara gitarnya dari Toru. Kita like dulu untuk videonya. Next. Okay, nice. Dan gue rasa memang untuk yang single ini, gak tau kenapa ya, kayaknya memang hampir semua tuh bahasa Inggris gitu ya, penggunaan dalam bahasa Inggris. Mungkin ada juga sih yang Japanese version, tapi memang kayaknya yang di-upload lebih dulu tuh yang bahasa Inggris. Nanti selanjutnya tuh yang Japanese version gitu ya. Okay, itu mungkin salah satu marketnya dari One Ok Rock. And why is my heart? Oh, I lost my heart. Itu di situ enak banget sih. Gue suka banget ya part bagian tersebut. Nah, itu memang suaranya Taka tuh nggak usah diragukan lagi deh. Dan akhir-akhir ini karena mungkin gue sering nonton yang di feeds-nya atau reels ya di Instagram untuk video-video dari One Ok Rock, akhirnya gue banyak banget untuk dijadikan Insta story di Instagram gue karena keren banget memang, apalagi untuk apa namanya live performance atau yang konser-konser mereka yang terdahulu gitu ya, banyak banget gue nemuinnya, akhirnya gue jadiin Insta story gitu. Wow. Okay, by the way, kalian pasti ngikutin juga ya untuk Instagramnya dari Taka. Kemarin seneng banget karena yang pasti acara musik festival Jepang itu Taka sama adenya nyanyi bareng sama Wanima juga. Itu kayaknya memang band-band rock gitu ya yang berasal dari Jepang. Kayak mereka kumpul bareng dan kayak menghibur warga Jepang gitu ya. Dan benar-benar gue sendiri seneng banget ya akhirnya untuk duet adik kakak ini tercipta. Even gue nggak tahu itu mereka nyanyi lagu apa karena gue juga belum dapat untuk lagunya yang mereka bawakan. Tapi melihat fotonya aja gue udah seneng banget. Taka sama siapa sih adiknya? Hiro ya kalau nggak salah. Taka sama Hiro satu panggung. Wow, itu the first story. Ah, gue lupa lah.
Wow, enak banget pas bagian ini. Ah, tapi di sini memang cukup di bukan disayangkan sih memang, tapi durasinya memang lebih pendek ya. Only 3 minute gitu guys. I need more for listening so. Tapi di sini juga nggak ada subtitle bahasa Inggris sih, jadi gue nggak terlalu paham apa artinya. Tapi udah gue denger dari awal sampai akhir memang bahasa Inggris sih, ya. And I lost my heart. Oh, and I lost my heart. Itu gue suka banget sih. Enak banget pas bagian situ. Vandalize my heart tuh apa artinya ya? Nanti gue bakal cek juga lah nanti. Vandalize tuh apa. Jadi kayaknya ini baru pertama kali dan congratulations ya. Mungkin nanti bakal nyampe 100 ribu viewers. Dan congratulations juga untuk lagunya yang Save Yourself. Atau apa sih yang kemarin gue yang mereka download apa upload itu udah dapet 1 juta viewers. Wow. Gue berharap semakin banyak lagi para penontonnya dari One Ok Rock ya. Dan udah gak sabar banget untuk mendengarkan album terbarunya dari One Ok Rock ya. Dengan banyak sekali treasure-treasure yang dikirimkan oleh One Ok Rock di YouTube-nya, otomatis emang bakal akan segera rilis nih. Oke, okay, thank you for so much for watching my video reaction. Don't forget like, comment, subscribe. And if you know more about One Ok Rock, please comment below. See you!